beli dulu. Kan bumbunya tadi saya lupa, nggak tak rekrut. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Semoga yang lagi sakit diberikan kesembuhan dan selamat beraktivitas kembali. Hari ini aku mau beli bubur guys. Aku ambil tempatnya bubur untuk tempat wadah tempat bubur api guys. Kesleo guys, silate guys. Mau ambil wadah bubur. Nah ini guys tempatnya guys, ini di tempatku namanya Rantang. Kalau di kalian, di tempat kalian apa namanya ya guys ya, ada yang bilang mok guys. Ini aku kalau beli bubur bawanya ini guys. Dan ini aku mau look dulu, aku mau pakai sepatu dulu guys. Pakai sepatu dulu. Ini kaos kaki guys. Biar ini guys sepatunya buluk, tapi aku suka guys kalau ke pasar pakai ini guys. Dan tidak lupa harus pakai masker. Dah kita, aku mau berangkat dulu guys, sudah siap beli bubur. Karena kalau kunci. Hujan guys, mau beli bubur jadi aku naik lagi lewat atas. Aku nggak bawa payung hari ini. Aku lewat atas guys, ini lewat Waihong karena hujan. Jadinya aku muter-muter. Hujan, jadinya muter ini guys. Halo. Hujan. Rumahku tuh sini guys, kelihatan atas guys. Udah nyampe guys, kita masuk tutup cola guys. Di sini tokonya guys. Beli dulu guys, aku sudah beli bubur, udah pulang guys. Aku mau masuk sini guys. Sudah nyampe guys, matiin dulu guys. Aku sudah nyampe rumah guys, aku mau bikin bakso. Aku beli bakso kemasan guys, bakso Sri Tika, bakso Malang. Karena aku mau masak nggak sempet guys, ini sudah jam tengah 12. Aku udah lapar karena aku sejak pagi itu keliling guys, nggak
hari ini, jadi aku nggak sempat masak, aku bikin bakso saja yang apa, yang praktis dan simple. Hari ini hujan, guys. Hari ini sangat capek. Sejak jam 9 keluar, jam tengah 12 baru pulang ke rumah. Riwa-riwi ke rumah mbokku, guys. Nunggu airnya mendidih, guys. Air sudah mendidih. Ku masukkan ininya dulu, guys, bumbunya dulu. Ku masukkan pentol sama siomay sama tahu. Karena aku nggak suka makan mie, guys. Makan mie itu nggak sebegitu suka. Jadi aku lebih baik makan bakso. Tunggu dia sampai matang, guys. Jangan lupa saya masukkan gorengannya. Tunggu sampai matang, lalu masukkan mie. Masukkan mie-nya, sudah matang baksonya. Matang baksonya, kita angkat. Makan. Aku angkat baksonya. Ini bumbu baksonya sudah saya masukkan. Tadi saya lupa, maaf guys. Lupa nggak tak pencet, guys, videonya. Ini penampakannya. Tidak lupa pakai kerupuknya. Ini kemarin kerupuk yang ngasih Besan, guys. Hari Minggu kemarin masih ini belum tak makan. Ini mau tak makan sama bakso. Oke, kata enak kan? Tahunya panas, guys. Panas. Kalau makan yang penting ada kerupuknya, guys. Kalau nggak ada kerupuk rasanya hampa. Mantap, guys. Ada kerupuknya. Habis makan kenyang, cuci piringnya, mangkok, cuci mangkok habis. Ini mau menyiram itu, guys. Saya mau menyiram kemangi. Kemangi itu tak siram, guys. Habisnya perlu tenang, matanya ngantuk, terasa mau tidur ini mata. Alhamdulillah hari ini anginnya semilir, nggak sedikit panas nih, guys.
tadi apa pagi ya, panas sekali. Dah selesai. Cari temangi nih, dibuka jendela nih. Ini pandan, guys. Ini pandan, guys. Yang biasa aku kalau ngolak tak ambilin ini. Nanam sendiri. Dan ini, guys, kemangi yang dulu saya ambilin, saya petikin tuh ya ini. Dua batang ini. Untuk kembali anginnya sini semeriling. Dan ini mau saya ambil ke sini, guys. Yang ini loh, guys. Ini mau saya ambil karena ada itu rumputnya mau saya apa? Jeboli. Ini sebenarnya daun suci, guys, nih. Sampai kebanyakan rumput enggak kelihatan. Ambil serandal. Sukete guys, lho guys, sampai merambat. Sangkek seregepku nahku. Keren aku nandur, aku ngerawat sampai sukete iki ngene iki lho guys. Sampai gak ketok iki lho godhong sucine. Biasa aku tak gawe kue guys. Sekarang agak-agak males. Sekarang gak pernah bikin. Sampai merambat oke nih loh. Oke. Yuk, sampai ketot. Oh, njaluk ganti lemah. Wah, anu. Yuk. Pak kabeh lemah tok. Nah, ini kan jok ketok toh yo. Oh, ya Allah. Jan. Padahal nandur yang pot ya kayak anak suket tengen ini tepung kita sejak nih. Aku ya heran kok. Nandur yang pot kok ya anak suket teh. Anak suket teh ki dijubuti pirang dino nungguin tukul loh iseng ki. Nah, resik guys. Guys, ada tempatnya. Guys, neng tempat ini guys, bawah rumahku tuh tak kasih tahu guys, bawah rumahku ini. Nah, beginilah sekitar rumahku kalau dilihat dari samping. Ini sekolahan tuh, ada lapangan basket, ada lapangan sepak bola. Biasanya kalau pagi itu banyak orang-orang lagi olahraga di situ, guys. Tuh, ini sudah rumahnya tetangga. Ya beginilah keadaan rumah di Hong Kong. Dan sekarang waktunya jemur baju. Ini bajuku guys, karena nyucinya kan enggak boleh bareng, jadikan satu sama suciku. Nah, beginilah tempatnya sempit
jemurnya di dalam rumah, digantung nih jendela, harus gantian. Kalau aku sukanya nyemur baju tak balik, guys. Tapi kalau punya SUC aku nggak boleh dibalik, katanya ribet. Bolak balik. Kalau dibolak balik sih biar enggak warnanya tuh enggak bulat, enggak cepat rusak di baju. Anginnya sendir enak buat tidur nih. Jemur di sini cepet garukan kok guys, cepet apa kering? Karena ada anginnya kenceng. Tidur kalau malam tuh enaknya pakai yang pendek-pendek, yang tipis-tipis ini guys. Angin kadang-kadang di rumah tuh juga pakai pendek loh guys, kalau lagi nggak syuting nih pakai yang lengan-lengan pendek. Aku di rumah tuh juga pakai baju pendek, nggak semuanya panjang. Lihat-lihat tempatnya. Kalau di rumah juga pakai yang pendek. Ini banyak ini. Dah ya, sini kita mau tak jemur di sana. Cantolkan. Anginnya lepak lepak lepak. Kenceng guys anginnya guys. Nah sudah selesai jemur bajunya. Sudah selesai guys, aku menjemur bajunya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Ucapkan terima kasih yang menonton videoku sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.